Seorang pemudik mencegat Menko PMK Muhajir Effendi ketika sang menteri berkunjung ke Pelabuhan Jangkar, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 6 April 2024. Pemudik bernama Mas Ruri yang merupakan warga Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur itu, mengaku sudah 4 hari terlantar di Pelabuhan Jangkar. Sehingga Mas Ruri meminta kepada Muhajir supaya pembelian tiket bisa diakses semua orang. Apalagi menurutnya meski penjualan tiket sudah dilakukan secara online, namun banyak calon penumpang yang tak bisa mendapatkan tiket. Usai mendengarkan keluh kesah pemudik tersebut, Muhajir pun memberikan solusi. Dia langsung menelepon pihak TNI AL supaya mendatangkan kapal bantuan untuk bisa mengangkut pemudik-pemudik yang terlantar di pelabuhan tersebut menuju ke Pulau Raas. Muhajir pun menyebut akan ada 300 orang dan puluhan motor yang bakal segera diangkut menuju Pulau Raas hari ini. Ia lantas berharap agar pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Jangkar menuju pulau sekitarnya bisa mengakses tiket secara online dengan lebih mudah. Di sisi lain, Camat Raas Kabupaten Sumenep, Subiakto, sebelumnya dikabarkan sempat menyambangi Pelabuhan Jangkar Situbondo guna mengungkap praktik percaloan. Subiakto mengatakan sistem pembelian tiket yang diterapkan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan beresiko mempermudah calo untuk memonopoli tiket. Ia menilai sistem pembelian tiket online melalui website bisa diatur secara sepihak.